teman-teman koalisi LSM dari Konawe ini. Lihat Kabupaten Konawe. Perjuangan-perjuangan dari koalisi LSM yang bergabung pada konsorsium satu petukunya yang berada di kiri kanan saya ini. Baik, insyaallah kita akan tuntaskan amanah rakyat Konawe. Amin. Untuk membersihkan korupsi berjamaah yang terjadi di korupsi kolusi nepotisme. Saya pikir mungkin begitu, Pak Sumantri. Siap, 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 siap. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih, dilanjut. Tuhan aku ta'ala, aku mohon ridamu kepada rakyat Konawe pada hari ini, Allah. Dan saya jujur tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon syafaatku kepada perjuangan koalisi LSM yang bergabung pada hari ini untuk melihat Konawe bangkit dari keterpurukan. Saudara-saudara sekalian, pergerakan rakyat adalah pergerakan demokrasi Pancasila. Pergerakan yang ingin melihat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Bukan untuk anarkis. Demo bukan anarkis. Pergerakan bukan hal yang tidak baik. Kalau pergerakan ini menentukan kenapa kita menunggu keluarga pada kondisi rakyat kemarin. Mari kita menunggu saudara-saudara sekalian. Bencana alam yang baru saja lewat menurut kita. Itu membawa berita, ada apa di kabupaten kita? Ada apa di Konawe ini? Bagaimana rakyat ini? Saudara-saudara sekalian, saya tidak bermain bicara. Saya hanya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku Bapak Kepolisian. Saya Jamil Handari, dari Jakarta ke Malawi, saya tampil. Saya tidak pernah takut, karena apa? Saya lahir dari dalam abri. Dan saya bertengkar dengan 23 tahun usia saya masih buru lapangan. Satu pertanda kecintaan saya terhadap aspirasi rakyat untuk merubah nasib bangsa Indonesia ini, untuk merubah rakyat Konawe ini menjadi sejahtera yang baik. Saya sangat merindukannya. Saya sangat merindukannya. Kalau kita tidak mampu, ngomong. Biar kita bawa kasus ini kepada langsung dan pergerakan kami pada hari ini, mulai pada hari ini dan besok usia kami dikendali dan di depan usia Allah kami di KPK saudara-saudara sekalian. Kami hanya tidak menghilang yang ini berarti berarti ada orang yang mencerai dan hanya Allah tempat yang berlindung. Dan sudah banyak sekali yang genggaman tangan saya, undang-undang di dalam saya. Jangan ini sebagai seorang anak adil tidak ingin menjadi bangsa ini terjajah, apalagi dijajah oleh anak bangsa sendiri. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya yang menghandalkan titip salam kepada negara. What's up, Chuck Chulay? Wah, 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 wah,